Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul 'izzah falillahil 'izzatu jami'an. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. Siapa saja yang menginginkan izzah, kemuliaan, maka sebenarnya kemuliaan itu seluruhnya milik Allah. Kepadanya lah dipersembahkan kata-kata yang baik dan amal saleh, maka ia akan menaikkannya. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh wa ba'du. Jemaah yang mulia, beberapa waktu yang lalu kita terus melakukan pengkajian tentang teknik praktis pensucian jiwa. Kita sudah sebenarnya walaupun belum tuntas, tapi saya menganggap sudah cukup untuk mendiskusikan teknik yang pertama adalah dengan mempelajari atau memahamkan atau menuntut ilmu yang bermanfaat. Manfaat maksudnya adalah memberi pengaruh baik bagi kehidupan dunia dan kehidupan akhirat kita. Apa saja. Jadi kalau selama ini kita mengira bahwa kesolehan itu adalah hal-hal yang bersifat ta'budiyah, ibadah-ibadah yang kaifiatnya sudah ditetapkan atau kita sering sebut dengan ibadah makdhah, maka sebenarnya tidak hanya sekedar itu. Ya. Dan kita disuruh menuntut ilmu yang bermanfaat. Bermanfaat untuk apa? Untuk semakin menguatkan keyakinan kita bahwa kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Ilmu kedokteran tidak sedikit ternyata adalah ilmu yang juga bisa membangunkan kesadaran kerendahan kita di hadapan Allah. Betapa sederhananya kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan betapa butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu ilmu-ilmu yang lain. Dan ini dianjurkan untuk kita ambil. Dan belajar ilmu tidak boleh tanggung. Zaman kita ini adalah zaman, saya sering mengulang kalimat ini, setan minjam mulut orang soleh, orang alim, untuk merusak kita. Memakai dalil-dalil agama dengan pola yang salah kaprah untuk menjauhkan kita dari agama. Membahas masalah jihad misalnya untuk menjauhkan kita dari berjihad. Membahas masalah-masalah sunnah untuk membuat kita merasa sepele dengan yang sunnah. Ya. Membahas masalah Quran dan mengancam atau kemudian menjauhkan kita untuk jangan belajar Quran. Karena terus terang saya menyimpan rekaman seorang kiai yang walaupun mungkin kalaupun berbaik sangka, maksud dia mungkin bisa dipahami, tapi kalimahnya itu membuat masalah besar. Karena dia bilang begini, jangan coba-coba untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau mau belajar Islam yang benar, jangan baca Quran, jangan baca hadis. Ikut saja apa kata kiai. Karena kiai gak mungkin salah. Nah begitu. Kalau saya memahaminya, mungkin maksud dia sama orang awam yang kalau belajar Quran langsung bisa buat masalah karena gak ngerti ilmunya. Tapi bahayanya dia ucapkan itu dalam sebuah tabligh akbar besar dan direkam orang banyak dan membahayakan di internet. Misalnya saya ngisi pengajian, bapak bertanya, permasalahannya sedikit serius. Jawaban saya misalnya ini off the record ya pak, karena terkait dengan kasus di sini. Terus ada yang rekam dibawa keluar, yang di luar nggak tahu konteksnya apa, akibatnya jadi fitnah. Memang betul kalau umat tidak mengerti bagaimana mencari hukum dalam Al-Quran, cuma ada lanjutan kalimat, belum tentu dapat baiknya, bisa kena racunnya Quran. Nah, kegawat kalimat racun Quran dia sebut. Artinya, sampai-sampai dia menyebut, nanti bisa kena racunnya. Dan itu bisa buat bahaya. Dan itu berulang-ulang. Nah, itu contoh kalau tidak, tanggung. Maksud saya, jangan belajar ilmu tanggung. Bapak cuma tahu bagaimana, nah ini kalau yang pernah saya sebutkan, apa hukum pakai janggut? Khilaf. Oh, jangan pakai janggut. Pakai janggut goblok. Nah, itu masalah akidah itu. Nah, jadi beda ya. Hukumnya khilaf.
Artinya ada yang bilang sunat, ada yang bilang enggak ada masalah. Oke, silakan khilaf. Tapi kalau bilang, "Nah, itu orang-orang yang pakai jambut goblok." Nah, itu sudah masalah akidah itu. Nah, kira-kira begitu. Karena dia sudah mulai merendahkan, melecehkan gitu. Ya. Oke, saya pikir kita sudah tuntas di situ. Nah, sekarang kita masuk cara kedua dalam mensucikan jiwa, yaitu dengan amaliyah atau amal-amal soleh. Ya, amal soleh yang kita maksud di sini tentunya sangat terkait erat dengan ilmu. Jangan melakukan satu kesolehan yang ilmunya tidak ada, gitu. Ya, contoh kemarin seorang ibu di sebuah pengajian cerita sama saya, "Ustaz, ada ustaz yang bilang bahwa Nabi Muhammad belum tentu masuk surga." Saya bilang, "Kayaknya beliau keracunan," nah, dalam tanda petik lah ini ya, pikirannya Quraisy Shihab yang lalu itu, Bu. Nah, saya mau bawa logikanya begini, gak usah pakai dalam-dalam ilmunya. Kalau Nabi Muhammad belum tentu masuk surga, itu logikanya sama dengan Nabi Muhammad masih berpeluang masuk neraka. Kan begitu? Nah, artinya kalau Nabi Muhammad masih berpeluang masuk neraka, kita istirahat dulu, kita bicara. Sebenarnya yang dibawa Nabi Muhammad apa? Quran. Kalau yang dibawa Nabi Muhammad Quran, Nabi Muhammad orang yang paling beriman kepada Quran ya enggak? Iya. Yang paling mampu mewujudkan Quran, ya. Akhlaknya Quran, ya. Kalau begitu, orang yang akhlaknya ikut Quran belum tentu masuk. Kan kesana logika selanjutnya. Kalau saya bilang ini bau Syiah nih. Kenapa saya bilang bau Syiah? Karena kalau sudah bilang akhlaknya ikut Quran belum tentu masuk surga, karena Syiah memang bilang kita enggak usah pedomanin Quran saja, karena kalau Quran saja belum tentu selamat. Jadi bagaimana ikut imam? Karena imamlah yang menutupi kekurangan Quran. Nah, itu baunya saya bilang. Nah, awalnya memang sosialisasinya kayak begitu. Nah, ini bahaya. Ini kalau kita tidak punya ilmu, apalagi kita tanggung, ya udah kejebak. Kenapa? Pakai dalil hadis. Hadisnya tanggung, dipoklek lagi. Karena Nabi pun bilang, siapa tadi yang bilang bahwa saya? Enggak, seorang bukan kena amalnya masuk surga, kata Nabi. Dan itu betul, hadis itu diakui oleh para alim ulama kita. Lantas ditanya, bahkan engkau ya Rasul? Iya, cuma Allah telah memberi rahmat. Nah, cuma dipelintir, jika Allah memberi rahmat pada versi mereka. Padahal makna hadisnya bicara tentang, tapi Allah telah memberiku rahmat. Apa jalan menuju surga? Quran. Kalau kita sudah ikut Quran belum tentu masuk surga, ngapain ikut Quran? Oh iya memang, makanya ikut imam. Nah, itu bahayanya di situ. Jahatnya pikiran itu. Ya. Memang mereka enggak bilang sekarang, "Oh, kami enggak ada bilang. Anda kok bilang begitu?" Ya iya, langkah Anda udah ketahuan mau ke mana perginya. Anda bilang, "Ah, saya sudah bisa kita tebak Anda mau pergi ke mana." Ujung-ujungnya Anda menyesatkan umat dari sini. Nah, ini bahaya, ya. Maka kaitannya dengan amal soleh, jangan berbuat, apalagi ada orang bilang, yang penting kan kita niatnya, Ustaz. Masalah harta kita halal apa haram kan urusan lain, itu kan urusan kita sama Allah. Yang penting kan kita buat baik sama orang banyak. Maksudnya apa ini, Pak? Saya mau infak pakai duit haram, kok dilarang? Loh, saya tidak larang. Cuma saya kasih tahu, Bapak kalau infak pakai duit haram, Bapak enggak dapat bagian akhirat, bagian dunia mungkin. Apa yang dimaksud bagian dunia? Orang mungkin bilang kita dermawan. Kalau ada penjahat tapi rajin infak kayak Robin Hood, satu kampung, satu negara itu senang sama Robin Hood. Si Pitung, kalau bahasa kita dulu zaman kabarnya Pitung itu kayak gitu juga, ambil harta orang kaya. Belanda, noni apa semua diambilin, kasih sama orang susah. Tapi secara hukum Pitung tetap salah dan kemudian tidak mendapat bahagian akhirat kalau dari hasil ngerampok berinfak. Tapi kalau ditanya, kalau nanti satu waktu dia mengalami kesalahan, saya hilaf ada satu kamp, pernah ada peng di mana ya, saya baca koran itu kayaknya, bukan, lihat TV, polisi menggerebek satu orang yang dikenal sebagai pengedar kalau saya tidak silap. Tapi satu kampung menjaga supaya dia jangan ditangkap. Nah, itu keuntungan dunia sama dia. Mungkin kenapa jawabannya? Ya mungkin dia baik sama semua orang.
Nah itu yang harus kita pahami. Tapi secara agama kita harus bisa mengerti bahwa dunia itu, amal soleh itu harus punya dua manfaat. Hasanat fid dunia wa hasanat fil akhirah wa qina azabannar. Jadi sholat kita ini kalau bisa dapat untung dunianya. Nah silakan pikirin untung dunianya apa. Saya kalau sholat lebih tenang, saya kalau sholat sehat, saya kalau sholat macam-macam lah. Oke silakan ambil itu. Tapi ingat, ambil juga bagian akhiratnya. Apa? Pahala. Supaya dapat pahala, bagaimana? Kerjakan dia dengan ikhlas. Kedua, ikuti cara yang disuruh. Jangan kena semangat kali sholat zuhurnya, karena ini lagi bagus iman kita, yuk kita tambah yuk jadi 8 rakaat. Ya kan enggak bisa ya. Jadi harus ikut seperti syariat, ketentuan syariatnya. Nah, kemudian waqina azabannar. Nah, contoh apa yang dimaksud dengan waqina azabannar? Begini, Pak. Bu. Ibu dari mana ya? Misalnya jalan dari luar mau ke masjid. Di tengah jalan ketemu ada orang jatuh kecelakaan. Cuma kita di situ butuh pertolongan. Mana yang mau didudukan? Maka jangan melakukan satu amal soleh yang dampaknya sama kita oke, tapi buruk sama orang. Makanya harus memperhatikan aulawiyat. Seorang istri sedang baca Quran, lagi sedang enak-enaknya baca Quran, suaminya pulang minta minum. Mana lebih utama? Meneruskan baca Quran atau mengambilkan air minum? Nah, ini bahasa waqina azabannar. Tuhan, aku melakukan amal soleh, tapi kenapa masuk neraka juga? Iya, karena kau melakukan amal soleh, enggak peduli orang. Menjadi muslim ini kita enggak disuruh jadi rahib. Ngerti maksud jadi rahib? Ah, saya yang penting ngurusin diri saya aja. Orang mau kemana terserah orang, yang penting saya, anak saya selamat. Itu salah. Kebaikan Islam kita itu ditandai dengan kita menyuruh kepada yang ma'ruf dan juga mencegah dari yang munkar. Maka itulah kenapa bahkan dalam sholat sekalipun harus kita pahami. Nabi pernah sholat, maaf, seorang pernah lapor kepada Nabi, ya Rasul, ini si Anu ini ketika sholat di kampung kami dia jadi imam. Nah begitu dia jadi imam, belum tuntas dia salam, makmum udah pada hilang. Loh kenapa? Iya, kepanjangan ya Rasul baca ayatnya. Sementara di situ ada kakek 89 tahun yang susah tegak, kira-kira begitu. Ada orang yang sedang sibuk dengan urusannya. Akhirnya orang protes, nungguin dia lama, akhirnya sholat sendiri, pulang di luar. Panggil Nabi itu sahabat. Kau kalau sholat ingat di belakangmu itu enggak semuanya sama dengan musuhu imannya, kesehatan fisiknya. Ambillah yang pertengahan. Jangan baca ayat yang kepanjangan. Kalau memang mau baca ayat panjang-panjang, ambil nanti waktu sendiri sholatnya. Atau memang sedang sepakat semua, panjang Pak, mau berapa panjang pun gak masalah, kami ready. Iya kan? Nah artinya jangan kita show of kehebatan, bukan force atau show of power, bukan itu. Tapi menunjukkan, wah saya ngerti, saya gak bisa. Nah ini yang dimaksud tadi, setiap ibadah bahkan ibadah sendiri sekalipun kita disuruh ingat orang banyak. Bahkan ketika kita sholat, ingat Fatihah gak boleh dirubah redaksinya. Ketika kita baca ihdinas siratal mustaqim iyyaka na'budu iyyaka na'budu, yang sholat sendirian tapi bacanya harus kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami minta tolong. Kenapa gak diganti aku menyembah karena aku sendirian? Karena Islam adalah agama yang tidak pernah membenarkan kita hanya mikirin diri sendiri. Itu yang harus dipahami. Islam adalah agama yang walaupun kita sendiri, minimal di dalam tanda petik kita dipaksa untuk doain orang juga melalui bacaan Fatihah kita. Jadi yang namanya amal, makanya disebut amal soleh bukan amal baik. Karena ada orang bisa saja dia sholat tapi nggak peduli orang, itu amal baik, tapi dia tidak sholat. Atau misalnya kita sholat saat ini kita apa istilahnya itu, kita kapling, orang nggak boleh di sini, padahal kita belum nyampe, udah pesan sama imam sama najir, tolong ya saat itu bagian saya.
Kenapa? Aku nggak bisa kalau nggak kena AC langsung. Nah itu penyakitnya begitu misalnya. Ya. Nah, jadi yang begini-begini ketika ketemu sholat dia baik. Tapi apa yang terjadi? Dia ngerusak orang. Dia tidak memberi manfaat kepada orang. Bahkan bukan tidak mungkin orang membilangnya sombong. Nah insya Allah nanti di pengajian mendatang kita akan urai satu-satu dari sholat dan seterusnya tentang bagaimana ibadah-ibadah ini bisa menjadi sarana untuk membersihkan jiwa kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.